Oke, jadi baik. Di sini saya Rahan Kaskus akan membahas soal yang ditanyakan ya. Iya, yang pertama soal ini sudah punya main verb past 2 past tense ya. Jadi ini kan lampau. Jadi kita butuh subjek. Lalu ini kita butuh ini preposisi preposisi sebelahnya noun. Ini noun, jadi ini ada preposisi. Kita butuh noun dan preposisi. Ini noun, ini preposisi, kita ambil. Ini kata ganti tunggal, artinya subjeknya tunggal. Subjek tunggal ada di sini. Kita butuh main verb. Main verbnya ini present simple pasif ya. T1, S3, MSR, plus verb 3. Lalu di sini kita punya is, non-genitive catalyst, kita butuh conjunction dan kita butuh main verb. Kita tahu conjunction itu bisa con asti, bisa juga con fi, jadi bisa subject verb, bisa juga verb langsung sesudahnya. Ini yang tipe langsung verb sesudahnya. Ya, jadi ini verbnya pas simple, masih positif. To be, verb 3. Nah, ini subjeknya di sini. Jadi dia tipe jembatan in organic catalyst was known. Ini. Kemudian ini kita punya subjek jamak, kita butuh main verb jamak. Main verb jamak. Kalau ini double double main verb, ini yang betul ya, ini phrasal verbs. Phrasal verbs memanfaatkan. Kita ambil yang ini, make use of. Oke, ini kita butuh conjunction dan subjek. Ya, karena ini sudah ada main verb sini. Main verbnya past tense, negatif, ya. Positif, negatif. Ini kita butuh conjunction dan kita butuh subjek. Lalu kita butuh ini kalau conjunction. Kita tahu di sini bisa SV, bisa juga V, ini ada SV, kita ambil SV. Subjek, verb. Ini conjunction. Ini main verb, jadi kita butuh subjek saja. Iya, ini subjek kanannya ya. Ini main verb kanan. Ini keterangan aja. Ini artikel dan adjektif. Jadi kita butuh noun, ini ada noun lagi, kita butuh preposisi. Sama dengan soal yang ini tadi, dalam 200. Jadi ini the first shot in the Civil War, untuk noun dan preposisi. Lalu, stalactites are formed in caves by groundwater. Nah, ini soal satu klausa, tidak ada conjunction di sini. Jadi, subjek dan main verb sudah terpenuhi, tinggal lagi si Brak. Kita ambil si beratnya di sini yang tipe 3 jaran. Kalau ini nggak bisa, ini main verb, ini main verb, ini noun. Ini modals, modals kita butuh bare infinitive ya, atau P1 polos. Kita ambil yang ini tentu saja, conjunction. Untuk klausa belakangnya. Ini klausa belakangnya, subjeknya, dan main verbnya. Iya, kita lanjut ke 210. Ini kita butuh sesudah conjunction. Kita butuh subjek dan verb. Jadi subjek dan verb tentu saja yang ini. Subjek dan verb. Ini conjunction. Kita butuh subjek dan verb. Tentu saja yang ini, subjek dan verb. Ini sudah ada main verb, subjek sudah ada, jadi tinggal lagi kita butuh si berat, si beratnya kita ambil yang pasif. Yang disebut pterosaurus dipercaya merupakan vertebrata pertama dengan kemampuan terbang. Ini kita punya conjunction,
Kita butuh bentuk untuk saja. Ini flows jamak. Jadi ini tidak bisa ya. Nanti jadi R. Ini several century. Harusnya jamak. Several itu jamak. Jadi centuries. Bukan century. Linguistic conflicts. Divided ethnic and national nationalities. Ini bisa dijual secara uang. Karena ini akan menimbulkan kesalahan double subject. Langsung saja dari subjek ke main verb, tidak perlu pronoun subjek di sini. Jadi ini dibuang. Harriet Beecher Stowe located to famous, ini adjektif salah, kita butuhnya noun fame. Smallest and simple, tidak paralel, ini salah, simple kita ubah jadi relatif, simplest. The effort to determine the result has now reached present perfect, harus ketiga. Ini adverb di tengah main verb. Usually. Bukan usual. Karena dia di tengah-tengah is found. Is found itu main verb pasif pada present simple. Nah. Ini soal positif. Soal positif maka dia butuh si berat tipe 4. Langsung saja ini dibuang. Was. Jadi diomit, istilahnya diomit. Karena dia tidak boleh main verb. Dia ketiga kemungkinan positif ini. Pertama dia kemungkinannya si berat. Ya, kemungkinan kedua konarsi. Kemungkinan ketiganya noun atau noun of noun. Ini kausa koma jepit atau kausa positif. Jadi nama soalnya tiga kemungkinan positif, posisi dua. Ini tunggal, part. Jadi ini harus ada S, present simple, aturannya harus selalu ingat. Ini they salah jelas, harusnya them karena ini posisi belakang, posisi objek pronoun namanya, bukan posisi subjek pronoun. Jadi tidak bisa subjek pronoun muncul. Both or salah, both itu temannya and. Nah, itu ganti jadi and baru benar. When a bone is broken, break broke broken, verb tiganya ya, atau pasif. The long necks of dinosaurs, dinosaurs itu jamak, necks juga jamak, lahar jadi many. Untuk yang bisa dihitung many ya, bukan much. Balance, karena ini noun, bukan adjektif. Ini strukturnya noun of noun namanya, jadi kita tahu ini ada of, ini sebelah sini noun. Jadi balance, bukan balance. Kalau balance, dia jadi adjektif, jadi kata sifat. Ini ada moves, ini verb kata kerja, kita sini harusnya adverb rapidly, bukan rapid. Ini adalah everyone tunggal, objek tunggal, main verbnya harus ditambahkan s, jangan lupa present simple, aturan tunggalnya itu sering muncul. Fair and fun itu cowok, subjek pronounnya adalah he bukan her, her itu untuk cewek possessive pronounnya. Oke, kemudian tunggal, penanda tunggal, naunnya tidak boleh pakai S. Perbaiki itu. Lalu, ini ada swallows, ada digest, maka ini harus paralel. Regurgitating tidak bisa, regurgitates baru bisa. Jadi ini paralel 2,3 item. Lalu di sini when ini conjunction, liquid helium ini subjek, makanya harus main verb ya. Main ini bisa jadi begini is undergoing atau bisa juga undergoes. Yang jelas dia tidak bisa seperti tadi karena kalau undergoing aja itu present participle doang. Itu si berat di ketiga, dia bukan main top ya. Nah ini kemudian the less known artworks were done. Bukan done kali ya,
mungkin lebih tepatnya mid. War mid lebih tepat daripada war done deh. Dilakukan oleh, dibuat oleh mermaid by Catman. Dan bisa juga variations, ini subjek jamak. Tidak boleh pakai S kalau sudah jamak. Main verb-nya, main verb-nya buang S-nya. As a protective material molecule and antibody can combine, ini mungkin S-nya buang ya. Karena ini modal, modal top 1. Lalu is a highly. Dan terakhir, aluminium ini tunggal. Jadi ini pronounnya harus tunggal, it's. Bukan deal. Oke, jadi itu saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk membantu Anda belajar. Saya Rahan Taskus, moderator Taskus Forum English. Semoga bermanfaat dan semoga membantu.